back to Project YouTube channel. Lagi sama Raisha dan juga Raisha sendiri ada Dea. Nah, kita di mana nih Dea? Kita beda banget nih ya. Bukan ada di Auto Project, tapi kita lagi ada di Venom Auto Garage di Fluid. Di sini kita ada di sini. Kayaknya kita tuh lagi ada acara grand opening kayaknya ya. Acara grand opening. Dari Venom dan Auto Project berkolaborasi. Sebutannya itu VOP. Jadi Venom Auto Project. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pasang aksesoris sekaligus, mau pasang audio, udah ada Venom, mau pasang aksesoris mobilannya, ada Auto Project. Nah, kalau misalnya kalian bingung, lokasinya Venom itu ada di sini. Jadi buat teman-teman yang tinggal sekitaran Jakarta Utara ataupun Fluid pengen pasang aksesoris, bisa langsung aja ke sini ya. Betul. Ini lokasinya juga strategis banget, dan kalau misalnya pintu masuk kalian langsung jalan aja ke sebelah kiri. Udah ada corner Auto Project. Kalian bisa ngeliat-ngeliat banyak banget aksesoris sudah ditampilin juga ya. Iya, betul. Laris-laris banget. Iya, kita di sini ada SRV, ada Innova, ada Expander, ada Veloz, BRV. Lainnya juga ada. Jadi semuanya banyak banget, semuanya ditampil di sini. Ada stoknya juga, jadi kan nggak perlu nunggu-nunggu lagi kelamaan-lamaan. Bisa di-fitting, kemudian bisa langsung dipasang. Betul. Kalau misalnya pasang audio, langsung aja ke sebelah. Ada display-display audio yang bisa kalian dengerin langsung. Oh, jadi one stop solution banget ya? Banget. Satu tempat bisa dapat dua fasilitas. Fasilitas dan bisa langsung dikerjain, jadi kan nggak perlu nunggu-nunggu. Kalau bisa lihat langsung barangnya, jadi super-super. Efisien banget. Kayaknya kita kelamaan deh. Kita langsung aja tanya-tanya teman-teman dari Venom sama Auto Project gimana sih pendapatnya atau doa-doanya untuk kolaborasi ini. Cek langsung aja. Nah, sahabat terus, Mbak Raisha udah ada salah satu tim dari Auto Project nih. Halo Pak, kenalin dulu dong. Siapa nih? Hai teman-teman, kenalkan nama saya Jimmy. Saya dari Auto Project. Siapa Jimmy dari Auto Project? Nah Pak, kita kan lagi ada grand opening nih. Betul. Auto Project dan juga Venom. Iya. Nih, Bapak bisa kasih tau dong gimana nih kerjasama kita antara Venom dan juga Auto Project. Dan apakah mungkin kedepannya ada di tempat-tempat yang lain juga nih Auto Project Garage? Mungkin sekali sih Raisya, karena kita lihat begini ya. Dari pasarnya Venom sendiri kita sebenarnya punya sekali. Masih banyak potensi-potensi yang bisa kita ambil nih. Karena kalau kita lihat orang yang biasanya untuk ganti-ganti audio, otomatis kan mereka juga biasanya memikirkan tuh untuk ganti atau pasang aksesoris baru di mobil mereka. Makanya kita lihat peluang itu, makanya kita coba kita ambil kerjasama ini dengan Venom. Jadi semoga sih kedepannya ini juga jadi peluang yang baik juga ya. Betul. Pak. Jadi lebih banyak juga market customer-nya juga, yang pasang audio bisa pasang aksesoris, yang pasang aksesoris juga bisa pasang audio gitu. Betul, ya. Intinya dari kita atau project tuh inginnya ya kita bisa semaksimal mungkin menjangkau semua customer-customer kita. Oke, dan denger-denger Pak, katanya buka cabang lagi. Spill dong Pak, mungkin teman-teman ada yang sini nih. Ini kan udah di Jakarta Utara nih, di Fluid ya. Betul. Siapa tahu ada di tempat-tempat lain juga mau buka si Auto Project Garage. Oke, sebenarnya dalam waktu dekat ini kita akan ada buka lagi satu cabang. Posisinya nanti di Tangerang Selatan. Bisikin kali. Iya, di apa? Bintaro. Nah, di Bintaro tuh, buat teman-teman yang di Bintaro. Udah ada bocoran ya. Betul. Bakal ada cabang Auto Project Garage lagi di sana. Kira-kira kapan Pak? Kalau on target sih harusnya sebelum Lebaran kita bisa buka, tapi paling telat after Lebaran kita akan buka. Oke, jadi range waktunya juga lumayan deket ya Pak. Udah mau Lebaran juga nih bentar lagi. Jadi sebelum Lebaran ataupun setelah Lebaran sudah bisa buka cabang Auto Project Garage di Bintaro. Jadi sekarang total ada berapa Pak? Tiga. Jakarta Barat. Betul. Jakarta Barat, di sini? Kemudian Jakarta Utara, dan nanti Tangerang di Tangerang Selatan. Kota-kota lain Pak? Doain aja ya, kita akan buka ke semoga kota. Ya Pak, kedepannya bisa lebih luas lagi ke luar-luar kota juga, karena banyak banget nih teman-teman customer Auto Project ini dari luar-luar kota juga yang ingin aksesoris, pengen buka cabang, pengen pasang langsung gitu Pak. Betul. Nah Pak Jimmy, terakhir nih harapan buat kerjasama Auto Project dan juga Venom. Harapan kedepannya yang pasti kerjasama ini semoga bisa semakin membaik, saling menguntungkan, dan yang pasti kedepannya kita ingin bisa lebih dekat sama teman-teman sekalian, bisa lebih menjangkau teman-teman sekalian, dan bisa mengakomodir semua kebutuhan kalian tentang aksesoris mobil. Sip, thank you Pak Jimmy. Thank you Raisya. Bye-bye. Dah.
Nah itu dia sahabat Otto Keseruan hari ini ada acara Grand Opening Otto Project Garage di Venom Otto Garage. Nah buat teman-teman yang mau datang langsung aja deh kasih tahu. Langsung aja kalau mau datang ke Venom Otto Garage nih nggak usah pakai patokan-patokan lah. Tuh. Kita cari aja di Maps Venom Otto Garage. Oh. Pasti udah sampai ke sini dan nggak perlu patokan, ini udah gede banget tulisannya ya. Gede banget. Pasti nggak salah tempat deh. Nah langsung aja teman-teman yang mau masang audio sekaligus dengan aksesoris Otto Project langsung main ke Venom Otto Garage. Jadi ya, langsung praktis dan juga efisien banget pastinya. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video ini memberikan informasi yang baik juga buat kalian ya. And see you next video. Otto Project, bikin mobil, Otto keren. Bye-bye.